harus buru-buru cepat pulang ke rumah. Oke, Mas Kecil. Ya ampun, dia bisa ketabrak kalau main di tengah jalan begitu. Iya, Lif. Cepat kamu kasih tahu anak itu supaya dia main di tepi jalan sebelum anak itu ketabrak. Kayaknya aku kenal deh suara itu. Sekarang ke rumah aja. Memang benar. Adik jangan main di tengah jalan. Ya udah, jangan nangis ya, Dek. Si Arai kenapa tuh? Kok kelakuannya aneh banget? Aduh, gua gak ngerti, Momo. Apa maksudnya Arai begitu ya? Momo, ditulis di majalah ini olahraga itu menyehatkan. Olahraga itu nggak usah yang mahal. Jalan kaki juga termasuk olahraga kok. Kenapa baca sambil jalan? Arai, bahaya tahu kalau baca sambil jalan. Bukan bahayain kamu doang. Orang lain juga. Kalau misalnya ada anak kecil di depan kamu, kamu nggak lihat terus nabrak gimana? Arai, kenapa sih? Aneh banget. Biar Momo yang ambil majalahnya, Lif. Ya. Aku Batman. Pembela kebenaran. Pembasmi kejahatan. Aku seorang pahlawan. Arai, balikin sarung papi kamu. Arai. Arai, kembaliin tuh sarung papi kamu. Gak mau, Arai pengen pakai sarung ini. Ih, ini bukan sarung mainan. Lepasin, lepasin gak? Gak mau. Arai, sarung ini bukan buat mainan dan ini bukan saya Batman. Dan kamu tahu gak, ini tuh mami beli jauh-jauh dari Kairo. Mahal tau gak kamu? Mami bisa aja bilang ke teman-teman mami, sarung itu beli dari Kairo. Padahal kan Arai tahu, sarung itu beli dari Makassar. Diam kamu. Gak ada yang bisa menghentikan superhero. Apapun aku jadiin sayap. Kucing yang aku selamatin di atas pohon yang tinggi banget. Aku nggak merasa takut sedikit pun. Terus aku panjat deh pohon yang paling atas. Wah, keren banget tau, Rai. Arai memang hebat. Bukannya kamu pernah bilang kalau kamu nggak bisa berenang. Terus gimana caranya kamu nyelamatin anak yang kecebur di kolam itu? Iya, ya, gimana, Rai? Kacau nih kayaknya. Siapa ya yang ngomong gitu tuh? Kolam itu kan cetek. Jadi aku bisa berdiri di kolam itu. Terus aku selamatin deh anak kecil itu. Kamu waktu itu di TV ngomongnya bukan begitu. Kamu bilang berenang sekuat tenaga sampai ke anak itu. Kalian kan tahu
aku ini jagoan penyelamat. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jagoan itu nggak pernah salah. Yuk, Lin, kita ikutin yuk. Ayo. Nyebelin banget anak-anak tadi. Tahu tuh, nyebelin banget. Katanya pengen dengerin cerita aku. Kalau mau dengerin, dengerin aja, nggak usah protes. Udah, jangan marah-marah terus, Rai. Kami percaya kok kalau kamu itu jagoan. Iya, aku juga nggak percaya. Aku juga percaya. Kamu Arai kan? Kamu bisa nggak ngasih lihat ke kita gimana caranya kamu nyelamatin anak yang kecibur kemarin? Kita pengen lihat langsung loh aksi kamu. Dia kan nggak bisa berenang. Oke, aku akan tunjukin gimana caranya untuk nyelamatin anak kecil yang kecebur itu. Aku akan tahan napas di kolam. Ayo, ikut aku. Wah, gawat nih. Arai nafsu gara-gara dipanas-panasin sama fansnya. Bisa bahaya nih. Arai kan nggak bisa berenang. Iya, bahaya banget tuh. Banget. Yuk, mendingan kita lihat aja yuk. Ayo. Wow. Untung aja. Aku udah merangkai cerita. Sekarang aku jadi terkenal. Ayah, ada apaan sih? Sebenarnya ada apaan sih? Ada apa sih? Kita dengar Arai mau nyebur ke kolam kayak waktu itu. Aku jadi penasaran apa Arai yang sahabat dia ngomongin itu. Aku juga. Yaudah yuk. Yuk. Arai. Kapan sih dia mau belajar dan mengambil hikmahnya? Aku harus minta cari bantuan Mumu nih. Mumu! Mumu di mana sih? Udah deh, aku susul. Sawa sama Lala aja deh. Sebentar lagi kalian akan lihat gimana caranya aku nolong anak kecil yang di situ. Biar nggak ada yang penasaran lagi. Biar nggak ada yang meragukan kehebatan Arai, sang penyelamat. Itu Arai tuh? Ya, ayo ke sana. Cepat. Dia ada di sini. Mau? Kamu? Kamu ngapain di sini? Tadi aku nyariin kamu kemana-mana. Mama di sini, ngikutin anjuran Pak Ustaz. Arai udah keterlaluan. Dia makin sombong. Jadi Mama yang bikin Arai lakuin ini? Iya. Tapi gimana kalau Arai tenggelam? Mama pasti akan nolongin Arai. Loh, bukannya Mama takut sama air? Ya ampun, Momo. Momo sih bertindak tanpa pikir panjang. Arai. Kok si Arai malah tenggelam sih? Si Arai malah tenggelam loh.